Artis tercantik pemain sinetron dari jendela SMP. 1. Sandrina Michelle sebagai Wulan. Sandrina Michelle merupakan artis cantik kelahiran Serang Banten, 11 Januari 2007, umur 13 tahun. Sandrina mengawali karirnya pada tahun 2009. Namanya mulai dikenal luas ketika membintangi film Tiis Cinta pada tahun 2015 bersama sang adik yaitu Michelle Skornicki. Artis berdarah Jawa dan Amerika ini berzodiak Aquarius. 2. Saskia Chadwick sebagai Santi. Saskia Chadwick lahir di Bali 6 November 2006, umur 13 tahun. Saskia Chadwick mengawali karirnya lewat perannya sebagai Tania di sinetron Cinta Misteri pada tahun 2018. Saskia Chadwick ternyata keturunan Amerika dan Indonesia. Artis cantik ini mempunyai hobi bernyanyi. 3. Dianda Sabrina sebagai Gina. Dianda Sabrina lahir di Cirebon 15 Desember 1999. Umur 20 tahun. Wanita cantik ini mulai dikenal saat main di sinetron Makhluk Manis Dalam Bis pada tahun 2018. Kemudian di tahun 2019, Dianda membintangi sinetron populer berjudul Cinta Suci. Dia berperan sebagai Siska. 4. Akila Kalista sebagai Ria. Akila Kalista lahir di Bekasi 13 Maret 2007, umur 13 tahun. Akila mengawali karirnya pada usia 3 tahun. Namanya mulai dikenal luas setelah membintangi sinetron Orang Ketiga yang berperan sebagai Lia. Artis cantik ini menganut agama Islam. 5. Ratu Sofia sebagai Lili. Ratu Sofia kelahiran 15 April 2004, umur 16 tahun. Artis cantik ini ternyata blasteran Indonesia, Portugal, dan India. Ratu Sofia mulai dikenal ketika membintangi film Satria Heroes Revenge of Darkness. Setelah sukses dan banyak menarik perhatian, Safira Ratu Sofia dipercaya untuk bermain di sinetron dari jendela SMP. Oke guys, itulah sedikit informasi tentang artis tercantik pemain sinetron dari jendela SMP. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, and subscribe. Terima kasih.